Sementara seorang pria lanjut usia di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas tersangkut di atas pohon. Korban tewas diduga akibat serangan jantung saat membersihkan ranting pohon. Proses evakuasi jasad korban pun berlangsung dramatis. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Wahendi 56 tahun di atas pohon di perumahan Kavling Agraria, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban tewas dengan posisi terjepit di antara batang pohon. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi korban. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Petugas menurunkan jasad korban dengan menggunakan tali. Korban yang berprofesi sebagai pedagang sayur ini tewas usai diminta warga untuk membersihkan ranting pohon. Diduga pria paruh baya ini tewas akibat serangan jantung karena tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan di tubuhnya. Korban sedang disuruh sama warga untuk membersihkan ranting-ranting pohon. Kalau untuk setrum kita belum berani menyimpulkan bahwa korban itu setrum ataupun apa. Tentunya kalau kita lihat dari penyakit jantung. Berarti tidak kondisinya nggak kaku, Pak? Nggak kaku, masih lemas biasa. Tidak ada luka-luka, Pak? Nggak ada luka. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk kepentingan otopsi. Kasus ini ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.